Saya adalah direktur dari Swaha Hospitality Management, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan properti baik villa, resort maupun hotel. Yang kita perhatikan di Elizabeth International Hotel Management School, Youth Leadership Training and Summit, ini merupakan suatu terobosan kreativitas. Di tahun 2019 ini, menurut saya berhasil untuk menciptakan suatu brand value. Karena temanya mengambil tema leadership, saya melihat ini merupakan suatu motivasi awal yang sangat bagus bagi adik-adik peserta pelatihan di tahun akademis yang baru 2019-2020 ini. Khususnya kita di pariwisata, itu membutuhkan suatu kualitas kerja yang disebut kompeten, sehingga mereka mampu memimpin dirinya sendiri, sehingga nantinya juga bisa terjun menjadi pemimpin-pemimpin di hospitality bisnis untuk masa depannya.